baru saja Ketua SPRM, apa dia cakap? Dia kata bila buat laporan SPRM, you laporan masuk, tak boleh buat sidang akhbar. Kalau buat sidang akhbar dan dedahkan konten, dedahkan kandungan dalam laporan ini, ini satu kesalahan yang boleh disabit dan boleh didenda dan mungkin masuk penjara. Baik, itu kita bagi pembangkang kata ini cara untuk menutup perbincangan. Ini bukan nak hapuskan rasuah. Ini ingin hapuskan kritikan dan edaran maklumat yang bebas. Baik, ini undang-undangnya. Dia kata untuk keadilan, untuk pastikan perjalanan persiasatan ini tidak diganggu, kita tetap tegas tak boleh siarkan kepada media. Baik, kita tengok. Baru dua hari yang lalu, tangkap saudara Husin Ahmad dari pejabat Exco Kerajaan Negeri Selangor. Apa kemudian? Keesokan hari, siapa buat press conference? Ketua SPRM buat press conference. Ini adalah kes mengenai curi pasir. Bukan saja seorang, kita akan tangkap 32 orang. Ha, kita tunjuk dalam gambar orang yang ditangkap. Keadilan. Tunjuk dalam gambar tengah tangannya handcraft. Tunjuk dalam tangan mukanya. Sekarang ini SPRM kata ini ada berkaitan dengan curi pasir. Dan apa undang-undangnya? Dia baru kata tak boleh siarkan dalam media. Tapi ketua SPRM sendiri siarkan kes ini dalam media. Kenapa double standard? Kalau betul, itu undang-undangnya. Kata jangan kita buat apa-apa sangkaan. Kita hanya panggil dia untuk bantu siasat. Kes, tak ada kes. Barulah profesional. Tapi bila sampai Pakatan Rakyat, tunjuk muka sampai Pakatan Rakyat, sudah tentukan kesalahannya, sudah bagi anggapan seolah-olah dia curi pasir. Inilah niat jahat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan saya, kita jangan anggap ini adalah satu permainan. Ini adalah satu perang. Mereka tidak akan lepas tangan sehingga mereka berjaya rampas kuasa. Mereka tidak berniat untuk jadi. Itulah sebab orang-orang yang berdiri di depan untuk lawan dia semua kena tertawa. 29 hari bulan Januari ini saya akan masuk mahkamah tinggi. Kes saya akan dengar. Apa kesnya? Kes YB gigit kulis. Ya. Orang biasanya anjing gigit kulis. Sekarang ni ahli parlimen gigit kulis. Dulu kes Kampung Berembang. Saya dengan Kak Zul ada. Apa cas saya ditangkap. Tahan 6 hari. Kereta pula juga ditangkap. Apa kesnya? Kes cuba bunuh orang. Ini pencuai ni, gigit polis bunuh orang. Dulu, bila reformasi, kita duduk depan FIU, truck worker cannon. Apa? Apa kesalahan saya? Saya ditangkap, dituduh. Cuba bunuh diri. So, ini dah berdiri di depan. Ada seorang YB yang gila. Yang nak cuba bunuh diri, lepas tu bunuh orang, lepas tu gigit polis. Macam-macam ada. Bukti tidak perlu. Untuk kes ini, dakwa saja. Masuk surat khabar. Bila masuk mahkamah, bukti tak ada. Bukti tak ada pun boleh sambil. Yang tak ada, boleh diwujudkan. Yang tak masuk, boleh jadikan masuk. Inilah masalah sistem kehakiman kita sampai sekarang dikontrol. Itulah sebab saya lihat kita harus ingat kita tak boleh harap sistem ini boleh betulkan sendiri dan kita bergantung kepada kekuatan rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati, kita telah melalui
hampir 12 tahun. Kita telah melihat pelbagai cabaran. Dan kita sudah sampai satu tahap yang terakhir sebelum kita berjaya masuk dalam satu demokrasi dua parti yang tulen yang dapat bersaing secara fair di kalangan dua parti, dua kuasa yang bertanding. Tetapi UMNO seperti diktator-diktator di dunia yang lain, mereka tidak akan lepaskan kuasa begitu saja. Mereka akan gunakan pelbagai cara untuk menghapuskan pembangkang. Ini satu Malaysia sebagai slogan. Tak ada komitmen. Jangan kita lihat di mana komitmen. Tak. Yang kita lihat sebagai pelagaan di kalangan kaum, di kalangan agama. Ini juga satu diversion, satu peralihan pandangan daripada satu momentum perjuangan perubahan ini. Momentum ini mereka tidak boleh tolak. Mereka tidak boleh tahan. Itulah sebab mereka nak cikgu wujudkan ketegangan supaya kita tidak pandang kepada isu-isu pokok. Apakah isu-isu pokok? Tidak kira yang kita duduk di sini Hindu, Kristian, Buddha atau Islam. Tuntutan agama kita terhadap seorang insan ialah membela keadilan untuk menolak budaya rasuah. Apa terjadi? Negara kita rasuah sampai enjin dari kem tentera boleh hilang. Kalau kita sebut sistem pertahanan, boleh hilang. Saudara Anwar Ibrahim pernah kata, Malaysia ini ada di dia pergi ke luar negeri. Orang kata Malaysia ini sudah jadi macam Zimbabwe. Saudara Anwar Ibrahim kata lebih teruk daripada Zimbabwe. Saya agak sekurang-kurangnya di Zimbabwe, tenteranya masih bertahan lagi. Kita, angkatan tentera kita boleh hilang jet engine. Bila hilang, pegawai-pegawai kita, pemimpin-pemimpin kita tidak mau ambil tanggungjawab. Mereka salahkan orang bawah. Bila jet engine 2 hilang, dia kata seorang kopra boleh curi dan hantar jet engine ini all the way sampai ke Uruguay. Satu orang saja dengan sokongan satu pengarah syarikat. Dua orang boleh buat kerja ini. Kita baru saja melalui pilihan raya kecil Pakan Pinang. Di Pakan Pinang, buka peti undi tentera, kalah semua. Pakatan Rakyat satu undi pun tak dapat. Ya betul. Tapi kita tak rasa kecil hati. Kita faham kedudukan angkatan tentera mereka. Mereka ditekan. Mereka tidak ada pilihan. Tapi saya ingin sampaikan mesej ini supaya mereka faham. Pakatan Rakyat semua pun tidak dapat sokongan undi pos. Saya berani sebagai pemimpin pakatan. Seorang pemimpin Parti Keadilan Rakyat, kita berani kata angkatan tentera kita tidak rasuah dan mereka tidak melibatkan diri dalam pencurian enjin ini. Yang melakukan kerja-kerja ini orang politik. Yang melakukan kerja rasuah ini adalah pegawai-pegawai sivilian yang merupakan kroni-kroni orang politik. Dan bila ada masalah, mereka bawa pegawai kambing hitamkan mereka. Bila ada pembunuhan, yang mendalangkan pembunuhan ini tak ada masalah. Dia bawa dua pegawai polis, tutup muka mereka, katalah ini dua orangnya yang bunuh gadis muda dan dihukum mati. Bila Amar Unah berlaku, salahkan seorang SB. Tangkap mereka, kata gantung orang ini, semua selesai. Ini satu lagi sandiwara. Tiba-tiba mereka salahkan orang bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita tak gunakan aksa haksutan untuk tangkap menteri yang kata tak ada halangan untuk buat demo? Menteri yang kata boleh berdemo dalam masjid. Dulu semasa reformasi kita berhimpun dalam masjid. Apa mereka kata? Jangan politik dalam masjid. Jangan bawa gambar Anwar Ibrahim dalam masjid.
Sekarang Najib membenarkan masuk masjid, bawa isu ini. Nak bantai Kristian, bantailah dalam masjid. Mengapa double standard? Mengapa perhimpunan untuk UMNO boleh? Perhimpunan untuk PAS, untuk keadilan, untuk DAP tidak boleh. Inilah kerana mereka nak hangatkan semangat supaya kita gaduh satu sama lain. Dan saya sangat mujur sekarang kita lihat tidak berlaku. Dan ini satu Malaysia, dua sistem ini tidak berjalan.